Tongkrong main gitar. Kawan kau berak. Kawannya berak dia main gitar. Hah? Berak dulu kawan kau baru kita nyanyi bareng gitu. Kalau cewek rambut dijedai gitu kayak hitam manis. Kau nggak bisa. Kok? No effect, no effect. Wah! Jadi di video kali ini kita bakal reaction lagi, kita bakal reaction Reels di Instagram. Jadi buat kalian semua jangan lupa lah di like, di komen banyak-banyak, dan jangan lupa di follow IG aku di sini, linknya ada di deskripsi. Kalian juga bisa kirim-kirim reels unik yang lucu banget bagi kalian itu ke Instagram aku ini ya. Jangan nyepam, banyak kalian kirim. Jadi buat kalian semua jangan lupa di apakan lagi, di like, di share ke keluarga-keluarga orang lain. Banyakkan, sharekan itu video ini ha. Udahlah ya, segitu aja. Udahlah ya, langsung aja kita tengok apa konten kali ini. Langsung aja kita ke video. Ada di Instagram, langsung aja lah kita tengok apa kontennya kali ini weh. Katanya cowok kalau lagi makan kasihan. Emang kasihan ya? Cowok kok lagi makan kasihan? Betul sekali abangku. Ini aku harus tahu 3 tips agar kalian makan tidak kasihan. Nah, itu yang kami tunggu-tunggu. Tips! Apa itu bang? Yang pertama kalian harus santai makannya. Santai jangan guys. Kalau gak makan 6 tahun. Syukur. Santai kalian, santai. Kalian kalau makan santai. Santai! Ya, santai, santai. Kata speed kan, santai. Ya, gak boleh kita. Jangan kencang-kencang kali juga gak boleh. Terlalu slow-mo juga gak boleh dia. Ya, dia harus santai kayak abang ini. Oke. Kalau kalian masih dibilang kasihan, ini aku tahu tips kedua. Ada pula tips kedua. Kasih tahu lah bang. Makan pakai sendok, angkat kaki. Syukuri. Tambah sangat-sangat santai dan tidak kasihan ya guys ya. Bukan tambah apa-apa, enggak. Bagus bang, infonya. Pakai musik itu pula. Yuk kita next saja ya. Coba suara baby. Oke. Coba suara baby. Oke. Kasih paham. Oke. Bisa. Akhirnya aku berenang laut. Oke, suara apa lagi? Bye bye. Wah, suara Bernard, teman-teman. Kenapa suaranya kayak gitu? Oke, minta aku berenang laut. Kenapa sih? Coba suara baby. Oke. Akhirnya aku berenang liar laut. Akhirnya aku berenang liar laut. Wah, Barbie berenang. Ah, nggak paham kalian. Emang kayak gitu ya? Suara Barbie, aku nggak pernah nonton Barbie. Oke, suara apa lagi? Bye-bye. Oke, suara apa lagi? Bye-bye. Cepat kali ya. Udahlah, yuk. Singkat padat, bye-bye memang ujungnya. Next. Eish, bro! Sedang apa engkau? Pantang dapat momen, kurang ajar. Dia pantang dapat momen, dia langsung screenshot. Pantang diturunin kameranya. Screenshot, bunyi pula itu. Ketahuan nih, gak enak kali itu ha. Yang nonton 10.000 10.000 yang nonton live-nya ya. Malunya sampai akhir hayat. Next. Kita main truth or dare ya. Gimana tuh cara mainnya? Kalau truth berarti lu harus jawab sejujur-jujurnya sebenar-benarnya. Kalau dare ya udah itu challenge tantangan gitu. Iya tahu aku. Oke, gampang. Dari lu dulu ya. Lu milih truth atau dare? Truth deh. Oke, truth. Pertanyaannya, dalam dinamika fluida, kenapa bilangan Reynolds yang dikategorikan bahwa fluida tersebut mengalir secara turbulen? Gila ya, gak kayak gitu pertanyaan. Gak kayak gitu lah, turbulen, fluida, apa lah kok bilang? Maksud aku, maksudnya, apalah kasih pertanyaan yang masuk akal?
Jangan fluida, fluida masuk akal. Cuman kan nggak paham yang normal. Enya nggak kayak gitu. Pertanyaan itu yang lebih personal. Personal. Mesti diajarin personal dulu ini kayaknya. Oke. Ketika kamu ciuman, kayak gini. Nggak ada yang lain. Masa? Itu betul. Ya udahlah. Iya. Sebutkan enzim-enzim yang terafiliasi yang kemungkinan. Masih aja bahas enzim. Ini kan lagi pecah main mah apa? Lagi bermain gitu bareng teman. Saling tanya meturut order ini ceritanya. Dibawa-bawanya sekolah dia. Janganlah, jangan yang pakai-pakai ilmu napa. Tukar dan sebutkan fungsi dari masing-masing enzim tersebut. Hah? Ih, kokop muncungnya pakai kaki, Bang. Geram kali aku nengoknya. Wuih. Kawan kau berak. Kawannya berak dia main gitar. Sabarlah berak dulu. Mesti kali ada kawan kau. Ah, berak dulu kawan kau. Baru kita nyanyi bareng gitu. Ini pun diam aja. Bukan yang ngusir. Aku yang berak enggak risih. Enggak ada kerisihan kau sedikit pun ada orang di samping kau. Dan yang main gitar ngapain kau di situ? Enggak kecium bau tai. Hah? Capek kali aku ngasih tahu nih. Cabut lain lagi, pening aku. Pening aku. Enak pula suara dia ya. Nice. Guys, aku habis buat mochi. Mochi isi coklat. Penasaran sama rasanya? Wih, enak itu. Gak enak. See you. Guys, aku habis buat mochi. Mochi isi coklat. Penasaran sama rasanya? Capek kan. Tadi kok excited kali aku tengok. Guys, aku mau buat, aku lagi buat mochi. Isi coklat. Mana? Gak enak. Gak usah buat lagi kau. Gak enak pula dibilang dia. See you. See you. Pengen jumpa lagi dengan mochi-mochi berikutnya ya. See you. Orang kalau diupload itu yang enak, ini gak enak. Buatan dia sendiri dan gak enak diposting. Mau meledak si kepala. Next up. Kau kan selalu. Kalau cewek rambut dijedai gitu kayak, kayak mana gitu dari belakang ya kan. Hitam manis gitu. Tersimpan di hatiku. Kau gak bisa. Kok kau enggak usah pakai jedai, enggak usah pakai itu. Ikat-ikat rambut cap-cap gitu enggak usah pakai. Enggak usah. Udah ikat rambut biasa aja kayak abang-abang gondrong kayak pada intinya lah, pada normalnya gitu. Orang jadi salah sangka gitu kan. Kan jadi agak segan aku sama penonton aku. Yuk, next yuk. No effect, no effect. Wah! Sangat-sangat tidak pakai efek sedikit pun adik ini. Sangat-sangat putih dia memang. Lebih ke melepuh ini. Lebih ke melepuh. Musiknya seram. Musiknya kok kayak gini. Nacok. Flui, jangan bicara dengan mulut penuh dan duduk tegak. Jangan bungkuk, itu perilaku buruk. Apa ini perilaku buruk? Wah, itu perilaku buruk. Jangan ditiru. Oke. Okay. Bingo. Ibu, kenapa kita harus punya sopan santun? Karena kita bukan binatang. Kalau nggak binatang, kalian apa? Kalian apa? Hah? Udah bentuk kayak-kayak gitu, dianimasikan karena kita bukan binatang. Tadi kau apa? Tumbuh-tumbuhan. Wih. Wih, dikasihnya sama temannya. Dia tidak ingin menginginkan cinta itu. Gak mau dia ya. Gak mau dia. Cinta tak pernah bohong. Dia merasakan dia. Merasakan dia aura-aura. Si cewek ini gak cinta sama dia, tahu dia.
Apa sih konsepnya? Wah, sepertinya banyak yang gak tahu konsepnya apa. Capek kali aku menjelaskannya ya. Sadar diri daripada nyesal belakangan, itu konsepnya. Nice, tepat saudaraku. Itu dia yang komen nih, bang paten. Sadar diri ya bang itu tadi, daripada nyesal belakangan ya kan. Mending nyesal duluan. Nyesal duluan dia, bagus bagus. Gak next ya. Mau buat. Wah, almarhum sangat-sangat cinta istri ya. Apa yang diminta istri apa ikut tren dibuat. Mati syahid. Mati syahid. Singkat padat langsung pulang. Langsung pulang abang itu ya. Patah batang lehernya. Yuk kita next yuk, Cek. Hai. Mau kemana nih? Aku mau ngasih ini doang, Bi. Gak apa-apa. Selamat, bro. Nitip ya. Kok ada kamu? Selingkuh dia. Apaan? Selingkuh kau ya? Cowok kau baik kali kayak gitu, dia ngasih bingkisan entah apa isinya. Disepot itu cowoknya. Kurang apa lagi kau memilih lelaki lain? Dia udah pergi aja tuh, Song. Pergi sana. Itu, pergi sama abang yang itu. Wih, betapa sedih perasaan abang itu ya. Mau ngasih hadiah tapi kayak gini hadiah dari ceweknya. Hah? Mau kemana nih? Pakai dipasangin helm lagi. Aku mau ngasih ini doang, Bi. Gak apa-apa. Selamat, bro. Nitip ya. Apaan? Sedih kali. Iya, apa ini captionnya? Perabot canggih. Kok perabot canggih estetik? Tiba-tiba ada caption. Perabot canggih estetik. Wah, pasti sakit kali jadi abangnya itu. Bang pulang bang, main Mobile Legend, login kan sekali ya. Abang mau pakai lot, terserah abang. Mau pakai minion, gas card, kami terima. Ayo mabar bersama kami. Segitu aja kita sudahi video kali ini. Karena udah terlampau sedih. Kita sudahi saja. See you the next video. Dadah. Jangan lupa tonton episode berikutnya.